Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Dadang 01 dan selamat datang kembali juga di Walk Through Harvest Moon Hero of Leaf Valley part entahlah udah lupa gua saking lamanya. Yuk, kali ini kita akan ngapain ya? Entahlah. Kita kasih telur si gogok si bego, kita kasih telur teret panen tomat. Gila nih game udah berjalan 3 tahun dari tahun 2020 ya. Dari subscriber gua masih berapa ya? masih 20-an. Sekarang udah 180, kapan 1000-nya ya teman-teman ya? Semoga tahun 2023 ini bisa mencapai 1000 dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Semoga saja. Aduh, mentok. Gua sampai udah lupa loh. Saking lamanya enggak main ini game. Tet, dan akan banyak gua cut ya teman-teman ya, karena udah terlalu lama nggak tamat-tamat, jadinya kasihan ke kalian, kasihan ke gua juga gitu. Kita cepetin aja, langsung sip. Laila teng 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 teng. Si Bob udah penuh belum ya hatinya? Maksudnya pertemanannya ya, bukan hati sebagai hati apanya gitu, bukan. Teng. Bob, nih Bob, 2L buat kau. Makan tuh. Teng. Yang nonton video yang terakhir kali cuma 40 ya. Kapan gue bisa tembus gitu ya teman-teman ya? 500, tembus 1000 gitu per videonya gitu ya. Ah, kayak mimpi basah gitu loh. Dan ya untuk kita semua duelis di Indonesia, selamat. Karena sekarang Indonesia sudah resmi menjadi bagian dari OCG, official sekarang teman-teman. Gue kapan-kapan beli kartu fisiknya ya. Dan gue juga cukup bersyukur gitu loh, kita join OCG ya. Dikarenakan ya murni karena harganya sih. Ya akses code Dolker. Lu kalau ngelihat videonya Yu-Gi-Oh! Duelist Indonesia gitu ya, akses code Dolker kalau OCG cuma 80.000, yang TCG 600.000 pak. Kan buset. Dan kalian juga kalau lihat tonton videonya ini ya, Bang Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia gitu ya. Yang brewek-brewek terakhir kali yang OCG tuh, katanya booster set satunya 450.000, pak. Lumayan. Kalau yang TCG 1 juta ke atas gitu loh. Kan itu ya setengahnya lah. Ada yang setengahnya dan ada beberapa kartu yang seperempat harganya gitu loh. Gua kalau udah benar-benar ada official shopnya gitu ya, ada toko resminya yang online, gua bakal ngebuild ini ya, 6M mayan. Di OCG kan ronggo masih legal ya teman-teman ya. Sekalipun ada maxi tidak peduli, karena Mizuho dan Shinai bisa beraksi kapanpun gitu untuk mengobrak-ngabrik meta. Dan banlist OCG tuh lebih tega ya teman-teman ya. Ya murni karena faktor apa, kartunya murah sih, jadinya ya bisa tega mereka. Kalau di TCG kan harganya udah mahal, rarity-nya udah dinaikin lagi. Cuma gua kan tinggal dari Purwakarta ya teman-teman ya. Di sini bingung juga gua mau duel sama siapa. Palingan kalau gua mau duel gua harus ke Bandung dulu gitu loh. Kalau enggak ya ke Karawang. Itu pun ya katakanlah Bekasi gitulah. Tapi kan ribet juga gitu loh. Gua mau duel harus pakai bus dulu anjir kemana-mana. Kan telek rasanya.
Gitu. Mau remote duel tanpa wasit, teman-teman. Apa iya enggak akan ada kecurangan? Gitu. Lagi pula kalau ada toko officialnya kan enak gitu loh. Datang ke tempat offline-nya, terus ada turnamen, yang menang dapat hadiah pack, kan asik juga gitu loh. Kalian yang merasakannya pun asik gitu, teman-teman. Daripada unofficial ya nggak jelas gitu. Tapi entah kenapa ada beberapa orang yang berpikiran mending nggak resmi sama sekali daripada OCG. I mean, why man, why? OCG nggak seburuk itu kok. Harganya lebih murah. Ya sekalipun bahasa Jepang sih. Tapi kan ada Yu-Gi-Oh Neuron atau enggak ya Yugipedia atau apalah. Toh duelist Malaysia juga gitu, Thailand dan Filipina juga bertahun-tahun begitu. Enggak ada masalah, tetap berjalan. Malah harusnya kita enak gitu loh. Lebih murah kartunya. Ini daripada kita join ke OCG. Kok maksudnya TCG kok OCG. Ini pendapat pribadi gua ya, tentunya subjektif. Belum tentu benar bagi semua orang, tapi ini opini pribadi gua. Daripada lu bikin deck katakanlah booster set 1 juta ke atas, 1.400.000 lah katakanlah buat TCG. Terus lu butuh 3 kali beli gitu buat bikin deck. Ya, men, motor second terus lu bisa beli PS4. Aduh. Maksudnya bukan TCG-nya jelek ya. Lebih ke harganya sih kalau untuk gua. Karena bisa jadi loh, kedepannya akan ada konten di mana duit cuma 500.000 udah bikin deck bagus, udah bisa kompetitif. Jangan salah loh. Orang Indonesia kan aneh-aneh gitu loh. Setidaknya ini pendapat pribadi lagi-lagi gitu. Kalau kalian ada pendapat lain silahkan komen. Ya yang penting kita lihat aja dulu, teman-teman. Dan juga ada yang pesimis ya, karena bahasa Jepang ini gak bakal lama katanya. Tapi ya bagi gua sih enggak, bukan halangan sih. Daripada gak official kan sama kayak orang terombang ambing di tengah lautan gitu, teman-teman. Gak nemuin kapal yang lewat satu pun buat numpang gitu loh. Teng, mending join OCG aja, gak ada masalah gitu. Lagi pula kita kan misal ada YCS di Malaysia gitu lah. Kita bisa join ke sana gitu loh. Bahasanya pun enak gitu, bisa ngerti, ke Singapura bisa ngerti, ke Malaysia bisa ngerti, ke Thailand lu enggak ngerti ya enggak usah datang. Tapi kalaulah ada versi bahasa Indonesianya. Ini pendapat pribadi gua ya, ya gua ambil juga gitu loh. Gua senang juga. Tapi kalaupun enggak ada ya sudah. Ibaratnya calculated loss gitu loh. Atau enggak calculated ini, calculate disappointment gitu loh. Kekecewaan yang sudah terkalkulasi, udah biasa aja gitu. Tapi gue penasaran nanti kalau ada YCS versi kita, kalaulah tiap provinsi punya gitu ya, misalnya Medan, Palembang, terus di Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, terus ke Bali gitu ya, Denpasar, terus ntar ke Makassar, ntar ke Pontianak, buset, ntar sampai ke Ambon gitu ya. Gimana ya teman-teman ya, sampai ke Lombok sana gitu loh, ada YCS juga. Anjir, kegedean Indonesia ini sebenarnya. Sebenarnya kalau YCS-nya ada beneran kayak gitu ya, tiap provinsi kota-kota gede gitu, teman-teman. Pada dasarnya kita kan ya Filipina, Vietnam, Malaysia disatuin aja gedean kita gitu loh. Kalau misalnya di negara kita ini ya, misalnya ibu kota tiap provinsi aja ngadain YCS. Buat Yu-Gi-Oh gitu loh. Udah brutal banget anjir. Bisa jadi biaya ongkos pulang perginya lebih mahal daripada bikin deck itu sendiri, teman-teman. Tapi ya baguslah. Itulah untuk gua ya. Itulah keuntungan join OCG. Kalau TCG kan decknya mahal. Nanti kalau ada misalnya kayak yang gua sebutin tadi, kita pergi pulang pergi kan naik kapal, nggak mungkin. Maksudnya kapal itu pesawat ya, yang pesawat terbang.
bukan yang di laut. Kan nggak mungkin juga gitu loh anjir, dari Pulau Jawa ke Ambon pakai pakai kapal laut gitu, kapan kapan nyampe nya loh. 3 hari seminggu mungkin. Sementara turnamennya diadain besok gitu loh, atau enggak 3 hari lagi kan kocak gitu. Teteret. Tapi ya sekali lagi kita seneng banget gua. Seneng banget gua teman-teman, sudah official sekarang. Gitu. Teteret. Wow, dapat cutscene. Blue mistnya tumbuh teman-teman. I finally did it. We finally did it. Okay. Like this. Okay, let's go. Apakah kita dapat ending? I think it's somewhere until the butterflies come. If it's not worth it to continue, wonder them every day. Oke, okay. Tetap ternyiram. Udah deh selesai. Goddess kampret. Ah, it didn't work mulu anjir. How it didn't work, goddess. Okay. Okay, let's go. Siram. Dan by the way, teman-teman di ini ya. Off the record, gue mainnya Genshin mulu anjir. Udah HR40 gue. Dan gue gacha ya. Udah dapet bintang 5-nya di PT82. Dapetnya bukan Ayaka lagi, kampret. Dapetnya Kiki, sialun. Gue nyerah anjir dapetin Ayaka. Ntar lah kalau ada Raiden Shogun atau Eula atau siapa gitu buat DPS ya. Kambing yang gua punya cuma bintang 4 semua. Yang gua punya teman-teman bintang 5 cuma Kiki doang, kampret. MiHoYo memang bejingan gitu. Teret. Tutup ya? Oh enggak. Memang berdebah gitu. Astagfirullah, bejigur gitu loh. Belum. Oh iya, kita ke Louis ya. Kita ke Louis. Maaf ya teman-teman kalau agak patah-patah. Nah, kenapa PC-nya jadi kentang begini gitu loh. Teret. Kuda. Kita ke Louis dulu sebelum tidur. Kita cepetin aja ya. Okay. Anjir, gambarnya HD sekali. Tolk. Batuk. Dan teman-teman, kita harus nunggu sampai Juni ya buat Story of Season yang Wonderful Life keluar di PC. Juni atau Juli gitu, gua lupa. Pokoknya kalau nggak salah Juni dah. Lama sekali. Gua beli aja belum tentu ya, tapi udah ngomong kayak yang mau beli gitu loh. Tapi ya gimana, suka sama gamenya. Lebih tepatnya sama nostalgianya sih. Ting tong ting. Okay, let's go. Oh iya, kita siram lah.
Siram siram. Dan kalian buat yang nonton ini, kalau belum subscribe tolong di subscribe dan di like videonya teman-teman, supaya ya supaya gua lebih semangat gitu, walaupun gua bikinnya jarang banget ya, seminggu sekali kadang-kadang. Gua lebih sering nongol di channel Gateway Master Duel teman-teman, channel yang tentang Yu-Gi-Oh ya, Yu-Gi-Oh Master Duel lebih tepatnya. Ya mau gimana lagi gitu loh, di sana kan gua nggak harus voice record, kadang-kadang voice record sih, tapi kan kebanyakan cuma replay doang gitu teman-teman. Sudah cuma replay doang, di sana videonya lebih gede gitu, entah kenapa gua upload yang Indonesia view-nya sedih pak, cuma 20-30. Gua lakuin kan karena gua seneng aja gitu. Tapi buat kalian yang belum subscribe tapi nontonin terus, mantengin terus, tolong di subscribe gitu. Teta, ayo ayo cepat 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 buka lila. How to grow crops. Oke. Ting ting teng ting tong teng, let's go. Dan Yu-Gi-Oh Tag Force, Tag Force, Tag Force, kita baru namatin yang ketiga doang ya, sampai yang ketiga doang maksudnya. 4, 5, 6 ada nggak ya? Ada kayaknya. Yang 5 disc belum download sih kayaknya, udah gua tapi belum namatin. Karena gua males gitu loh, mending main yang format sekarang, advance format aja. Mending main Master Duel gitu loh. Waktunya udah habis di Master Duel teman-teman. Gak ada waktu buat farming-farmingnya lagi kalau selain Master Duel ya. Karena selain Master Duel ya mainnya kalau nggak. Dan by the way, gua baru download Devil May Cry 4. Maksudnya baru, kan kemarin yang Winter Cell itu ya atau apa gitu, gua beli The Witcher, Devil May Cry 4, GTA 4, Bully, sama RE2 Remake, sama Dragon Dogma. Yang Devil May Cry 4 baru gua install dan ya ngingetin gua zaman-zaman rental PS3 lah ya. Nero-nya gua suka banget, punya poni, beda sama yang Devil May Cry 5 kok modelnya diubah gitu loh. Why? Maksudnya bentukan karakternya ya. Rambutnya tadinya lempar maksud gua gitu loh, kayak Leon. Sekarang kok jadi cepak begitu anjir. Tapi di MC emang gitu sih ya, karakternya rata-rata dicepak mulu, entah kenapa gitu. Ting ting ting. Oke. Teret teret teret. What's the matter? Oke. Teret teret teret. Ada buah? Oh ada, chestnut. Chestnut, chest adalah dada, nut adalah kacang, kacang dada. Bukan gitu juga. Maksudnya kastanye, chestnut itu ya. Entah apa kastanye, belum pernah makan juga gua. Kati, katie, kayak tai. Iya kan tai bacanya ya. Nah, apa sih ngomong apa sih gua anjir. Gak jelas gitu loh. Inilah kalau gua record malam-malam ya teman-teman. Ini 10:30 gua nge-record anjir. Udah kurang 2 menit malah jam 11. Dan banyak, nggak banyak hal yang bisa dilakuin ya. Memang seperti ini. Belum miss, belum miss, belum. Oke. Teng teret, teng tep, teng teret, teng tep, teng teret. Oh iya Pak Rudolf. Belum miss, belum. Keluar. Kita ke alis, ke alis. Kita ke alis, kepujaan hati kita yang jual mahal sekali. Loadingnya dipercepat, ayo ayo cepat cepat. Teng teret teng teret teng teret tut tut teret tut tut teret tut. Ayo dipercepat cepat. Ada Aurelia. Oh tidak ada. Teret teret. Batuk. Ini Pak Rudolf.
Anjir, merem mulu Pak Rudolf. Kena sinar lah sekali ya matanya. Jadinya merem mulu. Oke. Musiknya kenapa harus gitu ya? Oke, tapi enggak apa-apa, bagus. What do you want? Nikah sama lu. Ini buat lu, Moonlight Stone. Let's go. Ntar dulu, ada request enggak nih? Ada. Cepat, cepat loadingnya. Diperquick, dipercepat maksudnya. Teret, betet, beteret, betet, beteret, tetet, teteret. Cutscene lagi. Kaget. Ada kupu-kupu biru. Oh, dadang. My blue brother flies, they really were still around. That beautiful butterflies. Di foto sama si Louis. Kan? Sudah pasti, I made it. Please do not worry, I should have a good picture. I'll send it out to the newspaper right away. Okay. Ya, pergi butterfly-nya. To interfere with their plans for the town. Okay. Udah aja gitu doang gitu. Astaga, pelit sekali. Kira. Can I help you? Okay, no. No, goddess. Okay, tete. Oh, no, you should. Okay. Deketnya sama lu ya. Mantap. Teret, 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 teret. Masih siram terus. Siraman kolbu. Oh. Anjir. Sorry ya teman-teman kalau keganggu sama batuk gua. Gua udah berapa hari anjir batuk terus. Enggak ada siapa-siapa. Kayak Wadi lagi. Walas. Ayo larinya dipercepat. Hello, Google Cam. Oh iya, belum Pak Ronald ya. Mewartakan. Turun dulu, ambil. Tak mungut, green herb seperti biasa. Green herb mania. Ambil. Ronald, nih butterfly call. Oke. Dah keluar, kita tidur. Kita tidur teman-teman. Dah. Kita nggak punya peliharaan lain ya selain guguk dan kuda. Tidur. Siapa nih yang ulang tahun? Rudolf. Oh iya, kita mau ngecek hati-hati. Karakter profile. Karakters profile. Yang belum Bob ya. Oh udah. Nah, udah semua, tinggal Pak Ronald. Oh udah, maksudnya Rudolf. Masih 4, gadis 4, kampret. Alis udah, maksud gua. Alis. Kok Aurelia sih tadi? 3, 4, 4. Oke. Keluar. Ku dapat cutscene, hey dadang. When I went to my room. Kita udah berfere-fere. I know they something abis. Oh ini kayaknya yang mancing robot nih. Gua belum pernah sejauh ini anjir. Main Harvest Moon Hero of Recovery belum pernah sejauh yang sekarang ya. Karena gue entah kenapa pengen amati ini game gitu dong. Sebelum 2023 usai ya teman-teman ya. Ini jadi pelajaran juga. Kalau gue punya rezeki bisa masang internet sendiri gitu ya, yang unlimited. Sebaiknya game-game kayak Harvest Moon ini dimainin di live stream, bukan di konten kayak gini.
karena waktunya akan sangat amat terbuang untuk mengedit-ngedit dan memotong-motong. Lebih baik dipakai live stream saja. Gitu. Soalnya kena copyright ya tinggal dihapus gitu. Nggak usah dipapusing. Kalau begini kan sudah capek ngedit, kena copyright. Gitu. Terus dihapus banyak yang tanya, pingin diulang lagi kan kambing klean. Enggak ke klean sih, gua cinta dengan klean. Enggak. Gua sayang. Cinta sama jijik banget gitu. Tetet teret, ketim. Berubah. Si Bob udah di dalam berarti ya? Hah? Oh tuwe. Let's die. Oh, the butterfly come. Ini kita percepat saja. Oh, kita tidak akan balapan. Oh, Bobnya masih di dalam, Nur. Ih, nggak ada dong. Si beliau di mana ya? Alah. Bukan salah gua, beliau nggak ada. Asik. Teret. Ah, gua. Oh, udah. Udah tumbuh, udah siap dipanen lagi ya. Tiap 3 hari sekali. Ambil. Nah, kenapa Fairy Berry ini ngingetin kayak strawberry tapi warnanya kayak nanas? Tapi nggak kayak nanas juga sih, nanas kan kuning, dia oranye ya. Kalau di translate bahasa Indonesia jadinya berry sangat gitu loh. Buah sangat. Karena Google Translate ya jadinya ngaco banget. Enggak ada apa-apa, kita nggak kesini dulu. Sini kena Martha ngasih tahu dia dianco. Bisa dong. Oke, blue butterfly. Ya gina anjar. Blue butterfly game. Udah gitu aja gitu. Ding deret. Ayo parfly. Si parfly. Oh, belum ada si parflynya, cok. Kayak Woody. Oke. Tuh. Let's go. Mantap sekali. Ambil. Pak Rudolf, ulang tahun selamat. Ku kasih batu kau, birthday present. Nambah nih hatinya ini jadi 5 nih. Ntar nih kita pulang kita cek ya teman-teman ya. Pak Rudolf, hey. Nah kok masih di lock? When it's open, man. When it is open. Wah gila si Alice. Banyak liburnya. Gua kira liburnya cuma Sabtu Minggu doang gitu loh. Apa karena akan ada event Mecha yang fish, yang ikan? Kita nggak tahu ya. Gua belum pernah sejauh ini main Harvest Moon yang ini. I didn't work, kampret to goddess. Nih mamam nih buah, ini sayuran. Pedes-pedes deh mata lo. Dia apa nggak pedes gitu ya matanya ya? Dicemplungin tomat. Enggak sih, tomatnya enggak dibejek-bejek sih ya. Pantas aja enggak pedes. Salah gua. Oke, pencet, ambil. Ambil siram. Oke, cutscene.
Cutscene. Oh, bener. Bener dong. Did Kathy tell you to come? Bener dong. Oke. Sekarang yang fish ya, yang mecha fish. Oke. Oke. Wow, piranha. Robot piranha. Buset. Ya. Ya, pelampungnya atau kapalnya sendiri yang disikat dong, bodoh lah. Ah. No way. No. Tet tet teret. Waduh, waduh, apa nih? Let's go save them, can I count on your help? I'll help, oke. Kita tolong karena Neng Alice cakep ya. Ini kita pancing dulu. I brought everyone with me. Okay, good timing. Sorry to keep you waiting, Wallace. Oke, okay. He's catching the fishing rod. We're counting on you. Nyusahin aja bisanya. Oke. Okay. Yang mana nih, bro? Oke, ini bukan. Oke, oh ada tiga rupanya. Ada tiga rupanya. Rupanya ada tiga. Wow. Gua cepetin malah kacau. Ini mamam nih. Oke. Okay. Tip. Tip. Let's go. Denenenet. Si Alice mau mati. I think that was the last one. Let's go guys. Oke. Okay. Set. Kita berempat dong yang renang. I cannot swim anymore. Oh, my body won't move. I think I'll just. I'm so helpless. No. Okay. Wah, ini curhatan. No, I actually. I wonder since when. No wonder I can't win. Jangan-jangan dia jatuh cinta sama kita. Asik. Si MC ada aja. Tetere. Ih, si Alice lagi merem, cok. Why am I still alive? I just can't win. Alice. Oh, bulannya kuning dong, bulannya Batman. Okay. Take away from you. Do you like this town? Yes. I see. Oh, si Alice tidur di gereja. Hey, they're gonna try to come out of the bed. Okay. Antuk aja. Wait, what? What apaan nih? Oh. Mantap kuda. Langsung malam ya. Butterfly came. Kita langsung ke ya lock udah jam 8 ya. Oke, teman-teman, kita pulang, kita sudahi kegilaan ini. Salah. Oh, lock. Libur. Karena semua orang repot ya, teman-teman ya. Tetap mengut seperti biasa walaupun melelahkan.
Teret. Gila, udah hampir 40 menit lah gua rekaman. Blueberry-nya mana, Lur? Nah, gitu dong. Blueberry satunya? Nah, gitu dong. Blueberry ini langka banget ya di Harvest Moon. Mungkin yang versi Save the Homeland-nya kapan-kapan ya teman-teman, di masa depan akan gua buat walkthrough-nya kayak yang ini. Karena yang Save the Homeland lebih pendek daripada yang Hero of the Valley ya, jadinya gua rasa ya dibuat konten oke lah. Gak usah live stream gitu. Itu pun kalau gua mau. Dapat ending gak nih? Create new summer 2, summer 3. Enggak dong, belum dapat ending. Kira kambing lah. Yang itu belum dapat ya. Blue Mist. Oke, kita lihat-lihat dulu ya teman-teman ya. Lihat ke sini apakah dapat mechanical ikan. Ikan mechanical. Oh, dapat. Ini yang kuda. Oke, teman-teman, sepertinya untuk part kali ini sampai sini saja dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan gua mohon dengan sangat gitu loh. Supaya gua tambah semangat ya teman-teman ya buat tamatin walkthrough-nya. Dan ya, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye bye.